Halo, kali ini aku mau ke Candi Muncar yang ada di Wonogiri. Yuk, ikutin aku terus yuk. Untuk ke Candi Muncarnya sendiri, kurang lebih dari Wonogiri kota itu 2 jam ya guys. Untuk tiket masuknya hanya 5.000. Di sini juga ada musola dan toilet. Di Candi Muncar sendiri juga menyediakan musola, guys. Jadi, kita tidak perlu bingung untuk mencari tempat untuk beribadah. Ini nih favorit pengunjung untuk menikmati danau yang ada di Candi Muncar. Ada yang tahu kenapa tempat ini dinamai Candi Muncar? Oke, aku mau jelasin nih mengenai Candi Muncar. Candi Muncar merupakan tempat yang terletak di ketinggian 1170 mdpl ini justru tidak terdapat bangunan candi, guys. Namun apa ya? Ternyata Candi Muncar ini merupakan sebuah telaga. Nah, telaga itu terbentuk karena ada sebuah bendungan pada sungai yang berhulu pada pegunungan Lawu Selatan, sehingga tidak jarang orang menyebut tempat ini sebagai bendungan Candi Muncar. Di Candi Muncar sendiri tempatnya sangat luas, jadi teman-teman tidak perlu bingung mau kemana, karena di setiap spot yang ada di Candi Muncar itu sendiri sangat menarik dan sangat menyejukkan.
Di sini juga terdapat warung yang menyediakan makanan ikan dan makanan burung, guys. Di warung ini juga menyediakan makanan dan minuman, guys. Jadi, kalian tidak perlu bingung untuk mencari makanan dan minuman. Kalian juga bisa memberi makan untuk burung-burung ini loh, guys. Ini nih spot yang menarik untuk ke Candi Muncar, yaitu ngasih makan ke ikan-ikan. Yuk ikutin aku untuk ngasih makan ke ikan-ikan. Ikan yang ada di Candi Muncar itu sendiri terdapat ikan koi, ikan mujair, dan ikan emas. Itu dia guys, eksplor aku mengenai Candi Muncar. Eits, tunggu dulu. Ini nih, aku mau nunjukin ke kalian pemandangan yang ada di sekitar Candi Muncar. Thank you.
you next video guys. Terima kasih udah nonton dan mengikuti perjalanan aku menuju Candi Muncar. Semoga kalian bisa kesana juga ya guys. Bye bye.